Dewan yang mulia ini dan memohon tindakan beberapa kementerian ke atas perkara-perkara yang menyentuh dan mempengaruhi kehidupan mereka seharian. Saya mohon maaf sekiranya perkara-perkara saya bangkitkan ini berulang kali, tetapi selagi ia tidak diambil tindakan sewajarnya, ulangan itu saya akan buat setiap kali Dewan bersidang. Kali ini saya ingin menyentuh 8 kementerian, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pembangunan Usahawan, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, Kementerian Pembangunan Laut Bandar, Kementerian Tenaga Air dan Kementerian Air, Tenaga dan Sumber Asli dan Kementerian Pendidikan. Kita pergi ke kementerian yang pertama. Isu yang saya ingin bangkitkan ialah isu perkara tentang kursus pra-perkahwinan. Saya yakin semua yang berumat di sini bersetuju dengan saya bahawa ilmu tentang perkahwinan, ilmu berkeluarga itu tidak ada diperoleh secara formal daripada ibu bapa kita. Semua orang teka, ibu bapa kita pun teka, kita pun teka. Kahwin lepas tu belajar sendiri. Tapi itu jalan panjang untuk kita tahu ilmu berkeluarga, ilmu menjadi ibu bapa. Kita patut kurangkan kesilapan dengan memberikan kursus kepada bakal-bakal pengantin. Jadi ini akan mengurangkan tempoh mereka belajar dan juga mengurangkan insiden-insiden pertikaian di rumah dalam rumah tangga dan sekaligus mengurangkan kadar perceraian. Saya ingin bertanya kepada kementerian, apakah tindakan yang telah diambil untuk membolehkan bakal-bakal pengantin bukan Islam untuk diwajibkan mengambil kursus pra-perkahwinan ini sebelum mereka dibenarkan berkahwin? Kerana saya pernah bangkitkan janji menteri bahawa benda ini akan dikaji, akan dilihat, tapi saya ingin mendapat jawapan setakat sejauh manakah tindakan telah ambil untuk memastikan bahawa kursus ini diwajibkan kepada bakal-bakal pengantin bukan Islam. Perkara kedua ialah tentang modul start, smart start. Dalam di bawah lembaga LPPKN ada modul smart start, iaitu kursus pra-perkahwinan untuk mereka yang berminat. Jadi kursus ini tidak wajib, mereka yang nak boleh, mereka tak nak pun tak apa. Saya tidak pasti sama ada kursus ini popular tidak di kalangan pengantin bukan Islam, tapi itu sahaja yang ada. Orang kata the poor can be choosy. Tapi adakah kita nak kekalkan dengan smart start yang secara tidak wajib ini? Kerana kursus ini sangat penting untuk pastikan bahawa ibu bapa baru ini dapat mengendalikan keluarga dengan baik, mendidik anak dengan baik. Jadi saya mohon, ingin mengulangi bahawa cadangan saya bahawa kita wajibkan modul smart start ini kepada semua bakal-bakal pengantin bukan Islam. Saya pernah bangkitkan perkara ini di sesi Dewan yang lepas dan juga saya telah menghantar, menyusul perkara ini melalui surat kepada Menteri. Tapi sehingga kini saya belum dapat apa-apa respon daripada kementerian. Jadi saya harap dengan jawapan Menteri nanti dapatlah kita ketahui apakah kedudukan cadangan saya itu. Perkara seterusnya tentang saringan HIV, ini bawah Kementerian Wanita juga. Saya pernah juga cadangkan agar saringan HIV ini diwajibkan kepada bakal-bakal pengantin bukan Islam sebagaimana yang diwajibkan ke atas pengantin-pengantin Islam sebelum mereka boleh bernikah dan berkahwin. Jadi dengan ada saringan ini, saya jangkakan sebilangan daripada mereka yang cara hidup yang berbeza-beza dapat dikurangkan. Jadi ibu mertua atau bapa mertua pun saya rasa lebih lega kerana masa hari kahwin tu ada dapatlah sijil HIV free daripada bakal menantu mereka. Saya juga menyusuli perkara ini dengan menteri, tapi saya juga masih menunggu jawapan daripada menteri
tentang cadangan tersebut. Saya dapati bahawa kosnya tidak tinggi, jadi kos tidak sepatutnya menjadi halangan untuk melaksanakan cadangan ini. Pesakit ataupun bakal pengantin hanya perlu pergi ke klinik, mendaftar sebagai pesakit luar dan memohon supaya saringan dibuat. Okay. Kementerian seterusnya ialah Kementerian Dalam Negeri. Ini tentang permohonan kewarganegaraan. Dia sebut ini semua menjadi isu sensitif juga. Sebagaimana diketahui umum, pada 14/8/2018, Yang Amat Berhormat Tun Mahathir semasa mengumumkan kelulusan permohonan kewarganegaraan kepada 3,407 orang keturunan India, YAB Tun ada menyebut mereka tidak terhad kepada orang India yang berumur lebih dari 60 tahun akan terus diberi kad pengenalan biru. Jadi dalam konteks ini, masyarakat Siam ramai juga yang masih lagi berkad pengenalan merah. Jadi apakah tindakan yang dibuat oleh kementerian dan juga Jabatan Pendaftaran untuk merealisasikan apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tun itu? Apakah nasib orang Siam akan sama dengan rakan-rakan India mereka yang 3,400 orang itu, ataupun adakah mereka perlu menunggu lebih lama? Kerana ramai orang tua di sekitar kampung saya ada sudah 80 tahun masih lagi menunggu, kerana mereka dah temui untuk memohon, kerana berkali-kali mohon belum dapat, tidak dapat, tak ada jawapan dan sebagainya. Jadi soalan saya seterusnya, adakah kementerian cadang untuk menyediakan kaedah yang telus untuk memohon kewarganegaraan? Kerana selama ini sistem yang ada ialah apabila dihantar kementerian, ia terus jadi gelap. Tak tahu, tak ada siapa yang tahu apa yang berlaku dalam tu, sehingga suatu hari nanti, tak tahu bila, adalah timbul surat satu surat, permohonan anda ditolak dan tak ada sebab. Kemudian, terpaksa kita mohon lagi, tunggu lagi, benda itu akan berulang. Ada sampai 5-6 kali. Itu menjadikan, saya kata, apa yang proses ada di dalam KDN itu, bila dah masuk, dia terus gelap, tak nampak apa dah. Saya harap adalah kaedah yang telus, ada SOP-nya, ada piagam pelanggannya. Kerana macam kita mohon lesen, kita tahu apa proses selanjutnya. Mohon, pergi kaunter, mohon, bayar bayaran sepatutnya, tunggu 2 jam, 2-3 jam, terpulang, 2 hari pun pulang. Dan tempoh masa yang ditetapkan tu, pada masa itu, lepas tempoh itu, kita akan dapat apa yang kita pohon. Satu perkara lagi yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Tun juga, iaitu bahawa bagi mereka yang kurang daripada 60 tahun umurnya, bahawa jika lahir di Malaysia dan salah seorang adalah warga negara, mereka berhak menjadi warga negara. Jadi saya juga ingin tanya, apakah tindakan kementerian dan Jabatan Pendaftaran Negara untuk mengutarakan apa yang dikatakan oleh Tun itu? Jadi saya tidak mahu berlaku di mana apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri lain katanya, yang dibuat oleh kementerian lain pula. Jadi orang kata dalam bahasa Inggeris, it doesn't look good kepada dua-dua pihak, kepada PM dan juga kepada kementerian. So kalau benda sama, satu orang kata putih, satu orang kata hitam, mesti salah seorang daripada yang kata tu berbohong. So kita tak nak berlaku macam tu. Jadi kena ada synchronization dengan izin, tindakan dan juga keputusan dasar yang dibuat oleh Perdana Menteri. Satu perkara lagi di Jabatan Perdana Menteri, untuk Jabatan Perdana Menteri. Terima kasih kepada Yang Amat Menteri di JPN yang menjaga perpaduan dan integrasi nasional, yang telah sudi meluangkan masa untuk hadir ke perayaan Songkran di Kampung Tasik, Perak dan juga di Jejawi, Perlis. Saya yakin Menteri dapat menghayati sendiri apa yang berlaku di perayaan tersebut, iaitu Songkran atau
dengan nama mudahnya perayaan Tahun Baru Siam. Dia lebih kurang sama dengan perayaan Tahun Baru oleh kaum lain, iaitu Tamil yang dipanggil Tamil Putandu, dan Waisaki oleh rakan-rakan Sikh. Jadi saya pernah berbisik kepada menteri agar boleh menyampaikan hasrat kira-kira 1,000 orang penjawat awam keturunan Siam untuk mendapat cuti tanpa rekod untuk perayaan Songkran pada 13 April setiap tahun. Jadi pada mereka inilah pengiktirafan yang sangat bernilai, kerana mereka melihat rakan mereka keturunan Sikh dapat cuti tanpa rekod untuk Waisaki, dan juga itu sejak 2013. Dan juga terbaru pada tahun 2017, rakan-rakan mereka di Sabah dan Sarawak yang bertugas di Senanjung mendapat cuti tanpa rekod untuk perayaan sambutan kamatan dan juga gawai. Jadi logik mereka ialah mengapa tidak perayaan Songkran diberikan juga kepada mereka. Inilah perayaan tahun baru satu tahun sekali untuk mereka. Cuti dan sebagai wakil kepada mereka, saya ingin menyeru kepada menteri supaya dapat berbincang balik dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kerana saya pernah dan saya telah menghantar satu surat kepada YBPM memohon supaya cuti tanpa rekod ini diberikan kepada penjawat awam keturunan Siam. Dan juga saya ingin mencadangkan agar sambutan Songkran ini, perayaan Songkran ini dimasukkan dalam kalender kuda, ya, kalender kuda yang ada semua perayaan, cuti sekolah pun ada, lumba kuda di KL ada, lumba kuda di Singapura ada, itu dipanggil kalender kuda lah. Jadi masukkan, itulah rujukan yang senang. Jadi bukan apa, sebagai satu tanda bahawa perayaan ini wujud di negara ini. Ya, kita ada Good Friday pun ada dalam kalender tu, semua perayaan kita ada. Cuti tak cuti tu lain kira lah. Boleh celah sikit. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Sri. Kita di negara kita mempunyai banyak etnik yang boleh membawa kepada kemajuan ataupun pendapatan tambahan dalam sektor pelancongan sebagai contoh. Soalan saya baru-baru ini ada sedikit pertikaian persoalan tentang perayaan ataupun festival Songkran, dan saya rasa Yang Berhormat membuat kenyataan juga yang agak panas. Jadi saya minta supaya dapat memberi penjelasan apa dia sebenarnya perayaan Songkran yang dikatakan terbabit dengan pesta liar yang saya rasa tidak munasabah kenyataan tersebut dikeluarkan oleh pemimpin-pemimpin tempatan dalam negara kita. Pohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Razali. Menyentuh tentang apa yang dibangkitkan tadi sebagai latar belakang, perayaan Songkran adalah perayaan tahun baru untuk orang-orang Siam di Malaysia. Jadi masih pada hari tersebut, apa yang kita buat ialah kita akan berjumpa dengan ibu bapa dan orang-orang datuk nenek kita, dan kita mohon maaf dengan menyiram air ke atas tapak tangan, kadang-kadang yang ada yang membasuh kaki mereka. Sebagai tanda, setahun sekali kita mohon maaf apa yang telah berlaku sebagai tanda perhormatan, tanda terima kasih kepada jasa mereka. Okay. Jadi selepas itu, apa yang berlaku ialah di kalangan anak-anak, mereka akan berseronok dengan simbah menyembah. Sebab tu kita ada setengah orang panggil itu pesta air. Sebenarnya itu adalah part of the fun dengan izin perayaan tersebut. Yang berlaku di tu, untuk jadi lebih spesifik, apa yang dimaksud oleh Datuk Razali ialah di Pulau Pinang ada satu pihak mengatakan bahawa pestanya pesta seolah macam pesta liar, pesta yang menjorak kepada maksiat dan sebagainya. Dia merujuk kepada satu poster yang dikeluarkan oleh satu entiti perniagaan untuk menganjurkan pesta Songkran di tempat perniagaan tersebut untuk menarik pelanggan. Jadi gambar yang digunakan untuk menarik untuk poster tersebut tidak melambangkan apa yang
berlaku di kampung-kampung orang Siam. Okey, yang menggunakan gambar DJ yang pakainya terkurang kain kan. Jadi dia memberi apa implikasi negatif kepada orang Siam yang all this while kita dengan izin kita menyambut di pekarangan wat yang tidak akan berlaku pakaian sedemikian. Kan? Jadi gambar itu telah memberi gambaran negatif. Saya tidak menuduh pihak tersebut tentang dia punya concern dengan izin apa yang berlaku tempat dia. Di Batu Kawan ada satu tempat perniagaan. Jadi benda itu akan berlaku di situ. Pihak yang komplain pun daripada Batu Kawan. Jadi dia ada haklah untuk menyatakan ketidaksenangan mereka tentang apa yang berlaku. Jadi saranan saya kepada mereka ialah mereka harus mengemukakan bantahan mereka dengan pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen dan juga permit. Okay. Jadi apa yang saya nyatakan juga ialah jangan campur adukkan Songkran Siam dengan apa yang mereka gunakan poster sebagainya untuk perniagaan tu diadukkan memberi gambaran negatif kepada masyarakat Siam. Yang benda tu tidak berlaku pun macam tu. Jadi saya tak pastilah apa sebenarnya berlaku di tempat yang di Batu Kawan tersebut. Adakah sama ada masa hari itu DJ yang digambarkan itu memakai pakaian yang digambarkan atau tidak, itu saya tak tahu. Tapi yang saya keluarkan kenyataan bahawa sekiranya pihak tersebut tidak suka apa yang berlaku di tempat mereka, komplainlah dengan pihak berkuasa yang mengeluarkan lesen dan sebagainya. Tidak menyokong, saya tidak pasti perkataan yang sesuai, menuduh bahawa Songkran orang Siam ni sama seperti dalam poster berkenaan. Itu tidak betul. Okey. Menyentuh soal Songkran ini juga, saya akan terus pergi ke Kementerian yang berkenaan, iaitu Kementerian Pancungan Seni dan Budaya. Okey. Terima kasih kepada MOTEC, iaitu Kementerian Pancungan Seni dan Budaya, kerana memperbaiki sistem penyaluran peruntukan untuk perayaan Songkran ini. Persatuan Siam Malaysia telah mendapat sedikit peruntukan daripada MOTEC untuk mengadakan program perayaan Songkran. Saya tidak pasti sama ada Menteri Pelancongan pernah menghadiri perayaan Songkran ini atau tidak, tapi kita pernah jemput, tapi sayangnya mungkin atas kesibukan beliau tidak dapat hadir ke perayaan Songkran di Kelantan pada 13 April tempoh hari. Jadi sekiranya boleh perayaan Songkran ini yang menjadi sambutan utama di belah utara, kalau kawan-kawan di Kedah, di Pulau Pinang dan juga di Kelantan memang mengetahuinya, tapi kawan-kawan di selatan mungkin kurang sikit. Jadi ada baiknya sekiranya Kementerian Pelancongan dapat memasukkan acara ini dalam kalender pelancongan. Di negeri Perak, mereka telah memasukkan perayaan Songkran di Tasik itu dalam kalender pelancongan di Perak. Jadi saya rasa tidak salah dan malah menguntungkan sekiranya di peringkat pusat Kementerian Pelancongan dapat memasukkan acara Songkran ini dalam kalender pelancongan untuk negara kita. Menyentuh tentang Kementerian Pelancongan juga, saya ingin membangkitkan tentang aset budaya masyarakat Siam. Masyarakat Siam ada dia punya seni dan budaya sendiri. Jadi ianya sekiranya kita gunakan dengan baik, ia akan menjadi aset kepada negara. Jadi antaranya ialah tarian menorah, seni bina tempat ibadat dan juga perubatan tradisional. Jadi soalan saya kepada kementerian, apakah perancangan kementerian untuk memulihara kesenian dan kebudayaan masyarakat Siam agar dapat dijadikan sebagai daripada aset budaya negara? Dan sejauh manakah kementerian telah mengadakan proses pengumpulan inventory ke atas aset-aset yang saya sebutkan tadi, memandangkan mereka yang tahu dan juga pakar tentang ini, contohnya menorah dan sebagainya, ramai dah tua,
ramai dah bawa dengan seni tarinya ke alam satu lagi. Jadi kalau kita tak simpan, tak kumpul, tak apa, turunkan kepada generasi muda, dia akan hilang begitu saja. Okay. Seterusnya saya ingin menyentuh kementerian, ini Jabatan Perdana Menteri. Tentang Siam sebagai bumi putera. Ini pun banyak kali disebut. Kawan-kawan saya di yang lepas-lepas pun pernah sebut. Tapi yang terbaru ialah apabila masyarakat Siam diterima sebagai ahli parti Peribumi Bersatu Malaysia. Jadi bersama dengan kaum peribumi yang lain, orang asal, orang Sabah dan Sarawak dan juga orang Melayu. Jadi rakan-rakan yang lain diiktiraf sebagai bumi putera. Jadi seharusnya by deduction dengan izin, masyarakat Siam seharusnya juga dikategorikan sebagai bumi putera. Memang diakui, semua orang cakap Siam bumi putera, tetapi hakikatnya tidak ada benda yang saya boleh tunjuk bahawa inilah pengiktirafan yang diberikan oleh kerajaan bahawa orang Siam ini bumi putera. Jadi saya ingin mencadangkan dan ingin bertanya kepada kementerian dan kepada kerajaan, apakah tindakan yang telah diambil untuk mengutarakan pengiktirafan tersebut? Adakah kerajaan bercadang untuk mengeluarkan keliling, dan sekiranya itu caranya, bilakah keliling tersebut dikeluarkan? Kerana dengan ada keliling tersebut memudahkan orang Siam untuk berurusan, contohnya untuk membeli rumah yang ditawarkan kepada bumi putera, kan, dan juga permohonan lesen-lesen di Kementerian Kewangan untuk yang diberikan kepada bumi putera. Jadi apabila kita mohon, orang Siam tak ada pun dikatakan sebagai bumi putera. Bila kita kata ya, dia minta buktinya. Jadi bukti yang paling senang, paling mudah dan tidak memberi kos kepada kerajaan ialah mengeluarkan keliling kepada semua kementerian, semua jabatan dan agensi menyatakan bahawa orang Siam adalah bumi putera, semua masalah selesai. Tak perlu petikai lagi. Kerana pegawai saling bertukar. Mungkin orang pertama dah faham, tapi bila bertukar orang, lain pula polisinya. Jadi interpretasi yang berbeza. Dengan adanya keliling tersebut, kita boleh hilangkan masalah kesamaran tersebut. Sekarang lagi untuk Jabatan Perdana Menteri, iaitu perlindungan untuk agama lain dari dihina. Jadi tempoh hari kita ada isu penghinaan agama, dan juga kementerian telah kerajaan telah menubuhkan yang dipanggil unit pemantauan isu hina agama Islam. Jadi saya ingin bertanya, kerana as time goes by, dengan izin, banyak berlaku pertikaian, pertelinggahan antara penganut-penganut, dan mulalah menghina satu sama lain. Jadi untuk mengekalkan keharmonian, saya rasa elok kita adakan tindakan yang bersesuaian menghalang daripada ini terus berlaku. Jadi saya ingin bertanya kepada kementerian, kepada kerajaan, adakah kerajaan bercadang untuk menumbuhkan unit yang sama bagi menghalang daripada berlakunya penghinaan agama-agama yang ada di negara kita, dan apakah hukuman yang bakal dikenakan kepada mereka sekiranya mereka ditangkap dan terbukti bersalah? Kepada Kementerian Pembangunan Usahawan, ini tentang peluang untuk usahawan Siam mendapat insentif. Terima kasih kepada Yang Mohd Menteri, Yang Mohd Timbalan Menteri, dan juga pegawai kanan kementerian yang telah meluangkan masa untuk berjumpa dan berdialog dengan usahawan Siam di Kelantan pada 8 Mac tempoh hari. Saya berharap ramai usahawan Siam akan mengoptimumkan hasil perjumpaan tersebut. Jadi apa yang saya nak tanya kepada kementerian ialah, adakah kementerian menyediakan peruntukan dan apakah syarat-syarat yang dikenakan sekiranya NGO ingin mendapat peruntukan bagi mengadakan seminar ataupun kursus bagi meningkatkan kualiti berkongsi pengalaman dengan bakal-bakal usahawan
di tempat masing-masing. Kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar, terima kasih kerana telah melantik MPKK di pelbagai tempat. Saya tak pasti MPKK orang kampung-kampung Siam di Kelantan, saya fahamkan belum lagi dilantik, masih lagi tercari-cari. Di Perlis sudah, di Kedah sudah. Saya yakin walaupun mereka ini baru, sekiranya dengan kerusus yang sesuai, mereka mampu untuk menjalankan tugas. Jadi tahniah kepada KPLB kerana mengembalikan jentera pembangunan di peringkat kampung. Itulah penting, kerana kalau di peringkat kampung tak ada jentera yang boleh bergerak secara kecilan, sukar untuk orang kampung menyampaikan hasrat mereka, masalah mereka kepada di peringkat kementerian. Jadi saya ingin tanya kepada kementerian, apakah langkah pemantauan yang akan dilakukan oleh kementerian bagi memastikan MPKK yang baru-baru ini, ramai yang baru, dapat melaksanakan tugas dan mencapai KPI yang ditetapkan? Dan apakah yang dilakukan oleh kementerian untuk menangani isu ketidakpuasan hati MPKK mengenai kadar allowance yang diberikan, dan juga isu setempat yang saya pernah dengar, di mana ramai yang menyerahkan tugas ini kepada pengerusi dan siusia saja, kerana mereka kata siusia dan pengerusi yang dapat gaji, mereka dapat allowance mesyuarat saja, biarlah pengerusi dan siusia saja yang buat kerja. Jadi bila dua orang saja buat kerja, bertungkul lumuslah mereka, ada yang gagal untuk menjalankan tugas. Saya pernah, kalau bodoh ini berterusan, saya pernah berurusan dengan JKK yang dulu, itu juga cerita yang sama. Bila minta sesuatu, mereka tak ada. Mereka kata, saya dengan apa, pengerusi kata, saya dengan siusia yang bertugas di kampung ni, yang lain tu tak ada pun, panggil mesyuarat tak datang. Jadi kalau itu yang telah kita lalui, saya harap kementerian dapat mempelajari daripada kesilapan yang lepas dan perbaikilah apa yang sesuai. Kerana kalau kita pakai model yang sama, saya rasa kita akan mendapat kegagalan yang sama. Okey, Muhammad. Ya. Banyak lagi. Ada dua kementerian saya. Pendek ya? Ya. Okey, second berapa last. Minit? Dua kementerian dalam less than 5 minutes. Okey. Terima kasih. Kepada kementerian yang kedua terakhir, Kementerian Air, Tenaga dan Sumber Asli. Saya pernah bertanyakan kepada kementerian tentang projek tempatan banjir di Sungai Golok yang melibatkan kampung-kampung orang Siam seperti Kampung Mentua dan Kampung Terbak. Kampung Teresek. Saya dipahamkan rintihan mereka telah diambil kira dalam mereka bentuk baru dalam apa membuat projek tempatan melaksanakan projek ini. Tapi saya ingin tanya, apakah kedudukan semasa hasil daripada perbincangan antara Jabatan Pengairan dan Saluran dengan penduduk kampung, dan adakah reka bentuk baru ini telah mengambil kira rintihan mereka dan masalah mereka telah diselesaikan? Dan terakhir, saya ingin bertanya kepada Kementerian Pendidikan. Kita tahu bahawa setiap murid ada tahap pencapaian berbeza. Apakah tindakan yang diambil oleh kementerian bagi bagi memberi maklumat tentang laluan pendidikan atau kerjaya kepada pelajar-pelajar ini mengikut potensi masing-masing? Dan adakah pemberian maklumat tersebut telah dijadikan sebagai sebahagian dari tugas pihak sekolah? Kerana saya dapati bahawa ada sekolah yang buat, setengah sekolah tu secara ad hoc mereka akan panggil ibu bapa menceritakan laluan akademik untuk anak-anak mereka. Jadi saya nak tanya, adakah itu dah menjadi sebahagian daripada SOP atau tugasan kepada sekolah untuk menceritakan laluan akademik untuk setiap pelajar? Kerana ada yang boleh belajar, boleh pergi ke universiti, yang tidak boleh mungkin ada laluan yang lain. Dan yang terakhir, kita dapati bahawa calon SPM pada tahun 2018 seramai 412,000 kira-kiranya. 2017 433,000 dan 2016 ada 434,000 orang. Saya ingin tanya kepada kementerian, berapakah bilangan calon yang berketurunan Siam bagi tahun-tahun 2016 dan 2017 dan 2018 bagi peperiksaan SPM dan STPM? Dan
akhir sekali, berapakah bilangan calon-calon siap ini yang memperolehi sekurang-kurangnya 1A bagi ketiga-tiga tahun tersebut. Jadi dengan soalan-soalan tersebut, itulah sumbangan saya dalam membahaskan titah ucapan si Paduka Baginda, dan diharapkan apa yang akan dijawab oleh kementerian nanti dapat digunakan untuk membangunkan masyarakat di seluruh negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Muhammad. Alih-alih Muhammad yang seterusnya akan berbahas.